industry? I think the investment ability in Indonesia is endless. I think that there's a lot of great places to invest, and we're investing. We believe in the country. Sir, do you have something to say about the new regulation that you have implemented to your company, by Indonesian government? I don't have any comment on that today. Terakhir ya, terakhir. Ada lagi. I thought we had a great conversation, and I really appreciated the time with him. It was a dialogue about how much potential there is in the country and our commitment to the country. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay? Thank you. Didampingi oleh kami dan Pak Luhut menerima CEO Apple, Mr. Tim Cook, untuk membicarakan berbagai rencana-rencana strategis Apple di Indonesia dan juga bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian dari global supply chain. Itu pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, iya tadi udah dijelasin. Kita tadi angkanya nih udah Pak Menperin ceritain angka-angkanya. Tadi udah bicara itu. Jadi begini, kalau kita lihat datanya, tahun lalu itu Indonesia memproduksi hampir 50 juta unit HP diproduksi di Indonesia. Oh iya. 2,8 juta unit import. Yang diproduksi di Indonesia 50 juta, 2,8 juta yang impor. Dari 2,8 juta impor tersebut, 85% adalah produk-produk Apple. 2 juta juga. Angkanya sekitar 1 atau 2 billion dollar, 2 billion atau 2 miliar dolar Amerika. Angkanya, angka importasinya. Nah, oleh sebab itu tadi kami sampaikan bahwa Indonesia merupakan satu market yang sangat baik untuk Apple, dan Bapak Presiden juga menyampaikan, memberikan pesan bahwa berdasarkan data tersebut, maka diharapkan Apple bisa memperluas, expand dari establishment-nya yang ada di Indonesia. Establishment yang ada di Indonesia sekarang kan 3 Apple Developer Academies. Nah, mau tambah satu lagi. Surabaya, Batam, sama Tangerang. Mereka sudah umumkan kemarin bahwa akan menambah satu lagi di Bali. Fasilitas di Bali. Dan ini sebetulnya keempat fasilitas Apple Developer Academy ini memang berdasarkan dari kesepakatan antara Indonesia dengan Apple, antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenperin dengan Apple, untuk mereka bisa mendapatkan nilai 35%. Ya, nah. Dari 3 Apple Academy, mereka sudah investasi sekitar 1,2 triliun rupiah. Jadi kalau bisa dikomparasi antara nilai importasi yang saya sampaikan tadi sekitar 2 billion dolar Amerika, ya, dibandingkan dengan investasi, maka tadi kami, Bapak Presiden juga meminta agar supaya establishment-nya diperluas. Cara memperluas establishment itu banyak caranya. Salah satunya yang tadi disampaikan adalah manufaktur. Ya, manufaktur. Nah, manufaktur ini untuk menjadi supply chain-nya dari perusahaan membutuhkan satu proses. Membutuhkan satu proses. Nah, jadi tadi kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai. Proses untuk membangun manufaktur mereka di Indonesia atau mereka menggunakan komponen-komponen yang memang sudah bisa diproduksi di Indonesia. Nah, nanti
setelah dari sini, dari Kemenprint, nanti akan melakukan proses business matching. Kami sudah punya listnya terhadap komponen-komponen apa saja, komponen-komponen HP, cell phones, ya, yang sudah diproduksi di Indonesia, yang mungkin bisa kita kawinkan, namanya business matching. Ya, business matching. Kalau business matching itu prosesnya lebih cepat. Prosesnya lebih cepat, karena barangnya sudah ada. Tinggal mungkin nanti ada penyesuaian-penyesuaian dari speknya dan lain-lain. Tapi manufacturing-nya nanti kalau mereka akan mulai membuka fasilitas pabrik, itu juga akan dimulai dibicarakan. Itu salah satu dari bagaimana mereka bisa memperluas establishment. Ya, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan satu ide agar Apple di luar membentuk Apple Developer Academy, juga membuat inovasi-inovasi center bekerjasama dengan top universities yang ada di Indonesia. Ya, nah itu juga satu hal yang Pak Cook, Tim Cook itu juga sangat sangat eager untuk melakukan follow up, ya, untuk melakukan follow up. Banyak tadi juga dibicarakan bagaimana kita mendevelop human resources atau human development yang ada di Indonesia melalui Apple. Jadi establishment Apple di Indonesia itu satu, manufacturing sangat penting. Dua, human development yang ada di Indonesia, ya, mereka juga academy. Human development dalam hal tadi yang Innovation Center, Innovation Center, Apple Developer Academy, ya, itu juga hal yang tadi dibicarakan. Itu semua investasi. Semua investasi. Nanti berproses ya, itu. Kan kita lagi tadi kan saya bilang. Kan nggak bisa langsung. Jadi supply chain itu kan, dari supply chain itu, tadi dijelaskan misalnya ketika, kalau kita lihat benchmarking, misalnya benchmarking Vietnam ya. Vietnam itu, mereka sudah jadi supply chain-nya sudah 15-20 tahun. China 30 begitu, tahun. Begitu dengan China 30 tahun. Jadi, dari for anybody to start, itu membutuhkan waktu. Tapi bukan tidak mungkin. Tadi Apple juga Tim Cook juga menyatakan mereka sangat willing, sangat eager untuk bisa memulai membuat di Indonesia manufacturing. Ya. Ya. Jadi ada dua kalau bicara soal manufacturing, mulai pabrik sendiri atau menggunakan komponen yang sudah diproduksi di Indonesia dengan berbagai adjustment dari spesifikasi. Pak, kalau yang bisa didapatkan dari manufacturing apa itu? Ada, dari 360 cuma 2 yang Indonesia. Pak Presiden juga minta kalau bisa diperbanyak. Jadi dari 3, kamu yang punya iPhone mana? Nah, misalnya, itu 360 handphone komponen, itu cuma 2 yang dari Indonesia dibandingin Vietnam 72. Pak Presiden juga udah minta ke Tim Cook kalau bisa lebih banyak lagi komponen dari Apple ini yang dibuat di Indonesia. Makanya itu isunya namanya global supply chain itu. Makin banyak komponen satu produk dari Indonesia kan makin banyak bagus buat nilai tambah. Nilai tambah dong. Nilai tambah. Oh pasti dong. Jadi, kalau dibuat di sini pasti lebih murah. Jadi gini. Pajak ya. Strategi setiap perusahaan besar kan berbeda-beda. Jadi mereka investasi di Vietnam. Waktu itu investasi di China. Bukan semata-mata untuk mensuplai domestic marketnya, tapi strategi mereka harus bisa menjadi ekspor. Nah, jadi oleh sebab itu nanti yang kita jajaki bagaimana manufacturing Apple yang ada di Indonesia itu bisa untuk menjadi supply chain-nya yang ada di Indonesia dan juga global. Jadi as a global player itu sangat penting bagi penting Apple buat untuk semua fasilitas produksinya bisa diekspor. Nah itu yang sedang sekarang tadi dibicarakan itu. Jadi pertanyaannya, jawabannya sangat simpel, nilai tambah. Nilai tambah harus di Indonesia, penerapan tenaga kerjanya juga harus di Indonesia. Kalau bicara investasi satu-satu dong. Ah tadi udah minta juga, Pak Presiden udah minta untuk apa ke Apple ikut berpartisipasi membangun smart city di IKN. Udah diminta sama Pak Presiden, Pak Joko Widodo, untuk kepada Tim Cook, Mr. Tim Cook, kalau bisa Apple ikut terlibat dalam pembangunan smart city di kita. Oh iya, bagus, semua bagus. Karena challenging.
basisnya kita sampaikan. This is ini loh, oh, ini angkanya loh. Dan establishment yang ada di sini. Nanti teknisnya dibicarakan. Teknisnya di kementerian nanti. Nanti Bapak Presiden menugaskan Pak Luhut sebagai koordinator semuanya. Oh iya, itu kan makin lama habis ketemuan kan detail-detailnya kan mesti dibahas. Bukan palsu, nggak bayar pajak, gitu aja lah ngomong palsu-palsu. BM, gitu aja kan. Kamu ini mah pakai bahasa-bahasa kalbu palsu-palsu. BM, gitu. Ya. Itu bukan urusan Apple. Bukan. Masa barang palsu bukan urusan Apple, urusan penegakan hukum kita. Penegakan hukum kita. Penegak hukum. Itu yang kita harapkan juga dari penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya untuk apa namanya bisa tegas sekali. Ya. Udah ya panas ya. Ya. Panas.